Halo guys, welcome back to my channel ya. Dan di video kali ini kita akan mengerjakan event baru, yaitu event foto-foto yang ada di fountain. Untuk hadiahnya itu ada primo gem, ada buah XP dan lain-lain ya. Dan juga ada material talenta untuk karakter. Oke, langsung saja untuk ke eventnya. Posisinya di sini ya. Kita bisa teleport di sini. Karena berenang di fountain itu lebih cepat ya. Oke, kita ke atas. Ke sini ya. Ya. Cara dengan resin. Seperti biasa ya, ada dialognya. Oke, dan ini ya untuk tutorialnya. Kalian bisa cek saja. Oke, kita cek. Nah ini ya, lokasi itu ada di sini ya, di bawah laut. Kita teleport saja. Dan di sini. Sebelum itu kita pakai dulu ya untuk kameranya. Ini ya. Kita ganti. Dan untuk objek yang akan dipoto, kalian bisa cek di sini ya, di telepon. Dan ini untuk objeknya itu xenochromatic satu jenis ya, dan tiga jenis. Kita bisa foto tiga supaya dapat 30 dan 40 primo gem. Langsung kita ke sana ya. Dan itu dia, bisa foto dan zoom. Dan ini ya, press enter. Oke, kita dapat satu ya, xenochromatic, yaitu ikan yang ada skillnya itu ya. Oke, untuk lokasi pertama selesai, kemudian kita ke lokasi berikutnya sini ya. Kita teleport. Oke, dan ini ya, langsung di depan, langsung saja difoto. Oke, kita enter. Nice, dapat dua. Selanjutnya untuk xenochromatic ketiga ada di sini di atas ya. Kita teleport saja di situ. Dan lokasinya ada di atas. Sekarang kita cari untuk xenochromatic ya, ini ya. Dapat. Langsung saja di zoom. Nah ini ya, langsung di enter saja. Oke, xenochromatic yang ketiga. Oke, nice ya. Sekarang kita cek untuk rewardnya, telepon dan ini ya. Sekarang kalian bisa ambil dan dapatkan total 70 primo gem. Oke, nice ya. Oke, ini untuk part pertama. Dan untuk part selanjutnya saya akan upload besok. Oke guys ya, untuk video kali ini tentang event foto-foto di fountain, untuk part 1 sampai di sini dulu. Dan untuk part berikutnya saya akan upload besok ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.